Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 10 orang, kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya boleh tolong diaktifkan? Elwa, yang baru aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah 13 orang. Blok 2 ya sekarang ya. Cepat ya, udah masuk blok 2 aja. Bu Ode, kenapa ya gerusuk-gerusuk? Saya kira saya ingat lagi di kampung. Sinyal Ibu saya mintain. Iya, dimit dulu maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Dimit dulu enggak apa-apa ya, Ode ya. Kasih. Teman-teman. Iya. Apa sih itu aja? Oke. Oke. Enggak usah pakai kenalan lagi, udah kenal. Kemarin saya baru ngisi kelasnya semester 1. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik. Oke. Kak, jangan pakai sanitizer terus, nanti tangannya kering, sayang. Udah ya. Satu lagi sini, Bunda simpan. Di blok 2 ini, saya akan bertemu dengan teman-teman setiap Sabtu ya sampai nanti bulan Januari membahas mata kuliah program pengendalian penyakit menular. Nah, ini biasanya sih yang mengajar kalau tidak salah Pak Nazar atau Bu Tere biasanya. Cuman di semester ini diberikan ke saya, insya Allah kita akan belajar sama-sama ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, di dua sesi pertama, kita akan membahas tentang rencana pembelajaran dan nanti ada satu materi dari saya. Nah, program pengendalian penyakit menular merupakan mata kuliah lanjutan sebenarnya dari epidemiologi penyakit menular. Kalau tidak salah di semester 1 atau di semester 2 sudah dapat ya? EPM ya, sama Bu Tere bukan? Bu Tere ya, kalau nggak salah ya. Apa siapa? Pak Nazar kayaknya, Bu. Hah? Pak Nazar? Menular sama Pak Nazar. Oh, Pak Nazar. Itu konsepnya kayak gimana? Masih ingat nggak? Ibu, satu kelompok bahas satu penyakit. Oke, satu kelompok bahas satu penyakit. Nah, untuk mata kuliah ini, jadi waktu pengalaman saya
mengikuti mata kuliah di S1 maupun di S2. Jadi sebenarnya ini lebih kepada pemahaman wawasan tentang berbagai macam jenis program pengendalian penyakit menular, baik yang ada di skala global ya, kemudian di skala nasional dan regional. Jadi kalau yang teman-teman reguler itu dia ada semacam tugas lapangan ya teman-teman untuk turun ke lembaga-lembaga yang menjalankan program pengendalian penyakit menular baik di tingkat pusat maupun di daerah. Jadi kayak ke Kementerian Kesehatan, kemudian ke Dinas Kesehatan, ya, kemudian ke puskesmasnya. Itu kan yang pemerintah. Ada juga yang turun ke LSM, ya, LSM yang memang concern-nya untuk mengendalikan penyakit menular, seperti kalau di Muhammadiyah itu ada Tibicare, ya, ada yang tahu dari Aisyah yang memang dia punya program khusus untuk pengendalian TB yang fundingnya kalau tidak salah kerjasama dari Global Fund kalau tidak salah ya. Kemudian kalau yang dari LKNU itu juga ada. Dan misalnya tentang HIV/AIDS ya, HIV/AIDS itu kemarin epit HIV/AIDS siapa yang ngajar? Anazar ya. Anazar Bu, sering ya kata Pak Anazar ya. Itu namanya? Bu, senyum Bu. Alhamdulillah. Di HIV/AIDS itu dulu ada dosen kita namanya Pak Toha, beliau pensiunan dari UI ya, dulu mantan dekan juga di FKK sebelum jadi FKM. Nah, beliau itu punya yayasan, namanya Yayasan Pelita Ilmu kalau nggak salah. Nah, yayasan itu semacam LSM ya, yang bergerak di pengendalian HIV/AIDS. Jadi banyak di sana volunteer-volunteer, termasuk ODA-nya sendiri yang turun untuk membantu menangani permasalahan HIV/AIDS gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sana arahnya. Nah, ini saya cenderung ingin berdiskusi dengan teman-teman. Ini konsep yang saya bikin karena mempertimbangkan yang pertama adalah mata kuliah ini diaplikasikan pada kelas khusus yang mayoritas bekerja ya. Saya tidak tahu fleksibilitas jam kerjanya teman-teman gitu. Karena kan sangat variatif, ada yang memang kebetulan sedang off, bisa seharian di rumah gitu. Tapi kan ada juga yang memang dia harus bekerja di hari kerja atau bahkan Sabtu juga ada yang masih kerja kan. Jadi sangat berbeda dari setiap individunya di angkatan ini. Nah, ini kondisi yang kedua adalah pandemi nih. Nah, masalah pandemi kemarin sempat ada edaran tentang perizinan turun lapangan dari fakultas. Itu sih isunya di anak reguler itu kalau tidak salah tidak diizinkan turun lapangan pengambil data gitu. Cuman saya nggak tahu lagi kelanjutannya seperti apa. Itu waktu penugasnya gimana? Sinyalnya tadi putus. Sinyal barusan saya hilang, sorry. Iya Bu, sinyalnya putus-putus. Sinyalnya putus-putus ya? Iya. Sekarang gimana Galuh? Masih putus-putus kan? Agak ini di awal tadi. Agak jeda-jeda aja sedikit Bu. Jeda-jeda ya? Oke. Nah, sekarang udah nggak? Oke, kurang stabil ya. Nah, tadi mana yang saya share? Nah, ini RPS-nya. Jadi gitu, ada kondisi perizinan turun lapangan itu beberapa waktu yang lalu anak reguler tidak diizinkan. Nah, saya nggak tahu nih kalau sekarang seperti apa. Saya ingin berdiskusi dengan kalian. Gimana Galuh? Kedengaran pagi, Bu. Halo, yang lain gimana? Yang lain gimana?
Suara saya gimana? Ada masalah nggak? Putus-putus. Ya. Kalau pakai Google Meet sebenarnya enggak ya? Ini siapa ya? Putus-putus. Di sini. Di bawah. Di bawah aja. Di bawah. Iya dong. Sekarang masih kah? Masih enggak? Udah enggak, Bu. Udah enggak ya? Oke. Kak, matiin dulu TV-nya, sayang. Matiin. Oke. Pelan-pelan, awas kejepit. Dadah. Salim, mau kemana sih? Iya, dadah. Tutup pintunya. Dua, oke. Sorry ya, dilanjut. Untuk mata kuliah ini, bobotnya 2 SKS. Kemudian diberikan pada semester 3 kalau di kelas khusus ya, dan di kelas peminatan reguler di semester 7. Nah, untuk Kakak udah turun. Halo, Bu Isti suaranya hilang ya? Iya, kedengaran deh sih. Nah, ini ya, untuk CPMK-nya ya, saya akan menjelaskan di bagian deskripsi singkat mata kuliah dulu. Nah, mata kuliah ini membahas yang pertama adalah konsep dasar epidemiologi penyakit menular dan program penanggulangan penyakit menular berdasarkan karakteristik masing-masing penyakit. Kemudian mengidentifikasi detail program penanggulangan penyakit menular di ranah global dan nasional. Dan jadi nanti lebih kepada analisis penerapan program-program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun di ranah global. Cuman kalau untuk ranah global kita nggak mungkin turun ke WHO atau ke tempat yang lainnya karena masalah waktu ya. Nah, ini saya membuat konsep ini mempertimbangkan hal tadi tuh terkait dengan fleksibelan waktu kunjungan lapangan teman-teman karena pasti kalau ke kementerian dan lain-lain itu kan butuh jam kerja ya. Butuh jam kerja gitu, dilakukan di jam kerja dan kemungkinan juga nggak mungkin sekali datang terus selesai gitu kan. Ada proses perizinan dan lain-lainnya. Nah, ini yang saya buat. Jadi konsepnya adalah kita diskusi. Jadi ini sifatnya kajian literatur saja gitu. Karena tadi pertimbangannya. Terus yang kedua kemarin ada edaran yang tentang perizinan turun lapangan yang belum diizinkan oleh pihak fakultas gitu. Nah, ini untuk capaian mata kuliahnya ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya yang pertama adalah ada basis di sini di materi aja deh. Ada basis biologis epidemiologi penyakit menular. Nanti kita akan sedikit mengulang tentang konsep penularan penyakit itu seperti apa. Kemudian konsep dasar penanggulangan penyakit menular itu seperti apa konsep dasarnya, dan yang ketiga adalah program yang ketiga sampai yang ke-16 ini ada program penanggulangan untuk penyakit-penyakit yang memang diprioritaskan ya di negara kita. Jadi kita fokusnya di Indonesia saja karena kan kalau global itu terlalu umum ya. Jadi kita fokus untuk penanggulangan penyakit menular yang ada di negara kita. Program yang kita kaji nanti bukan hanya programnya apa saja, tapi juga kita evaluasi bagaimana implementasinya
dan keefektifannya dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ataupun beban yang diakibatkan dari penyakit tersebut. Ini jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. Kemudian ada pustaka. Ini pustakanya saya sengaja cari yang online. Jadi supaya teman-teman bisa sambil di-googling. Nah, mungkin sudah pada tahu ya, kalau misalnya epidemiologi dari zaman dulu saya sekolah gitu sampai sekarang, referensi epidemiologi itu untuk berbahasa Indonesia memang tidak banyak yang bagus gitu, teman-teman. Jadi memang challenge-nya adalah ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang terbaik, maka carilah sumber referensi yang paling bagus. Cuman tantangannya dia ada yang berbahasa asing, terutama bahasa Inggris gitu ya. Banyaknya berbahasa Inggris, karena kalau dari sejarah ya, kalau dari sejarah ilmu epidemiologi itu dilahirkan di negara Amerika Serikat dan di Inggris. Ya, itu dua kiblat utamanya epidemiologi di dunia. Jadi masih sangat jarang sekali buku-buku epidemiologi yang berbahasa Indonesia yang bagus. Nah, untuk referensi kita ya, di sini ada yang pertama Communicable Disease Epidemiology and Control, Global Perspective di tahun 2009 terbitannya. Ini bukunya bisa preview-nya bisa diakses di Google Book ya, silahkan. Kemudian nanti saya akan coba cari e-book-nya yang gratis. Yang kedua ada Infectious Disease Epidemiology, itu tahun 2016, ini keluaran Oxford University kalau tidak salah ya. Juga bisa diakses, ada link-nya di RPS dan nanti saya kasih RPS-nya. Kemudian yang pendukungnya adalah yang pertama dari landasannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Kemudian yang kedua ada data finding from the Global Burden of Disease Study, ini sebagai baseline kita. Baseline-nya maksudnya adalah besaran masalahnya kita nariknya dari sini loh gitu. Kenapa sih kita perlu menanggulangi penyakit-penyakit menular tertentu? Karena ternyata secara studi epidemiologi di dunia ini sudah terbukti bahwa penyakit-penyakit tersebut menjadi beban. Ya, bebannya bukan cuma beban bagi si penderita, tapi bebannya sampai beban global gitu. Jadi bebannya nggak main-main gitu ya. Dan dukungnya lagi, karena kita akan banyak membahas tentang program, ada rencana aksi program atau RAP dari Dirjen P2P Kemenkes RI yang baru, yang terbaru tahun 2020 sampai 2024. Nah, arahannya ini berdasarkan RPJMN. RPJMN, ada yang tahu apa itu RPJMN? Ada yang tahu? Rencana pembangunan RPJ, rencana pembangunan jangka menengah jangka nasional. Menengah. Ya, jangka menengah nasional. Yang dibuat ya. Yang dibuat biasanya 5 tahun sekali ya, teman-teman. Ini berdasarkan pemilihan Menteri Kesehatan yang baru sih biasanya. Nah, ini yang membuat bukan dari Menkes, RPJMN ini sifatnya umum. Yang membuat itu Bappenas ya, membuat Bappenas, tapi di dalamnya ada target-target kesehatan dan target-target dari bidang yang lain yang harus dicapai oleh masing-masing kementerian. Nah, ini landasan. Jadi ada rencana aksi program dari Dirjen P2P Kemkes, ini landasannya dari RPJMN. Lalu untuk sumber-sumber literatur yang bersifat global, teman-teman bisa akses di website-nya WHO dan CDC ya, untuk penyakit menular sendiri. Kemudian media pembelajaran kayak biasa ya, kita pakai Office, kemudian pakai Zoom, lalu ada e-learning. Sudah bisa absen di e-learning hari ini? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tapi untuk perangkat kerasnya atau hardware kita nggak ada yang kita pakai ya, jadi kita tidak pakai aplikasi di mata kuliah ini, tidak pakai aplikasi yang lain. Nah, mata kuliah syaratnya adalah EPM, epidemiologi penyakit menular. Jadi kalau EPM-nya lebih kepada konsep penyakitnya dan epidemiologinya seperti apa, kalau yang sekarang kita lebih mengkaji lebih dalam dari studi-studi epidemiologi, kemudian bagaimana studi tersebut menjadi landasan untuk kebijakan
dan penyelenggaraan program penanggulangan. Jadi yang kita kaji itu program penanggulangannya sudah tepat belum, sudah tepat sasaran belum, bagaimana implementasinya. Seperti itu, ya. Nah, ini subjek PMK-nya jadi tadi kan ada 16 tujuan ya. Nah, jenis-jenis penyakit yang akan kita bahas ini ada TB, HIV/AIDS, kemudian kita akan bahas tentang program imunisasi karena di dalamnya banyak sekali penyakit yang bisa dicegah ya. Kemudian ada DBD, malaria, filariasis, kecacingan, diare, ISPA, pneumonia, kusta, rabies, frambusia, dan sistosomiasis. Nah, penyakit-penyakit pilihan ini saya tentukan karena memang berdasarkan dari RPJMN dan rencana yang apa namanya yang tadi di referensi ya, rencana aksi programnya Dirjen P2P dari tahun 2020 ini sampai 2024, inilah penyakit-penyakit yang menjadi prioritas utama untuk penanggulangannya di Indonesia gitu. Jadi karena waktu kita terbatas sehingga tidak bisa kita kaji semua penyakit. Nah, jadi ini konsepnya kan diskusi, cuman nanti penugasannya saya karena ini peminatan ya, jadi saya tugaskan tidak kelompok tapi individual gitu. Kalau tidak salah kan ini teman-teman ada 14 orang ya? 13, Bu. Oh, 13 ya. Bukan 14 kah? Iya. 13 ya, oh, kelebihan 13. Dong. Kelebihan dong ini penyakitnya berarti. Kemarin saya ngitung 14 soalnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, nanti kita perbaiki. Nah, di hari ini ya ada dua materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tentang basis epidemiologi penyakit menular secara biologisnya, kemudian konsep dasar penanggulangannya seperti apa, lalu di minggu depan di tanggal 28 November dan seterusnya kita akan membahas dan mengevaluasi program penanggulangan setiap penyakit ya, program penanggulangan setiap penyakit yang ini konsepnya adalah satu orang akan mendapatkan tugas untuk mengkaji satu jenis penyakit. Tapi kecuali yang imunisasi ini. Jadi kalau TB misalnya, TB itu fokus kita cari programnya apa saja. Pastikan banyak, tapi fokusnya pada penyakitnya. Untuk yang program imunisasi, yang difokuskan adalah program imunisasinya saja, tetapi penyakitnya itu mencakup semua jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi gitu, yang dicari itu. Nah, apa saja yang akan dibahas untuk analisis dan evaluasi program yang dicari oleh teman-teman nanti. Yang pertama adalah secara basicnya dulu, definisi etiologi dan riwayat alamiah dari setiap penyakit. Kemudian epidemiologi deskriptifnya seperti apa berdasarkan orang, tempat, dan waktu ya, menggunakan segitiga epidemiologi, lalu program penanggulangannya seperti apa. Nah, dari kajian program penanggulangan ini silahkan dievaluasi dari program yang lama ya, target 5 tahun terakhir apakah sudah tercapai atau belum, itu rilisnya sudah ada di Kementerian Kesehatan yang saya pengen teman-teman mencari tahu gitu. Lalu rencana 5 tahun ke depan seperti apa itu, dan level-level penerapan programnya silakan dicari nanti dari level dunia, ASEAN, dan di Indonesia sendiri nanti saya akan minta teman-teman mencari pembanding dari, selain dari sektor pemerintah, ada nggak sektor lain yang ikut membantu kayak tadi ya, LSM-LSM atau NGO ya, yang memang berfokus untuk menanggulangi permasalahan penyakit menular. Karena banyak sekali setahu saya NGO-NGO yang berfokus untuk menanggulangi penyakit menular. Seperti itu, gambarannya begitu, dan ini tugasnya bersifat individu. Kalau ini diterapkan sebagai tugas lapangan, tetap sama, jadi satu orang itu berfokus untuk mencari tahu ya secara real. Ya, silahkan dicari sendiri ya, kemudian diambil satu jenis penyakit, nanti Vini yang sebagai PJ akan membantu mengkoordinasikan kira-kira setiap orang akan mendapatkan penyakit yang mana, apakah mau dikocok atau milih atau apa, terserah ya secara teknisnya. Nanti kamu datang ke institusi yang dituju ya,
perizinan nanti melalui kampus, kemudian melakukan wawancara dan ya wawancara dan tanya jawab mengenai program yang program penanggulangan penyakit tertentu yang sudah ditetapkan tadi, bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, lalu bagaimana keefektifannya, seperti itu teman-teman. Dan nanti dari hasil tugas wawancara itu tetap dipresentasikan gitu. Nah ini saya kembalikan lagi ke teman-teman ya. Opsinya tadi ada dua, yang pertama adalah apakah mau turun lapangan, observasi langsung dan wawancara, atau cukup dilakukan dengan kajian literatur saja, sehingga bisa dilakukan dari rumah dan waktunya cenderung lebih fleksibel. Seperti itu, silakan yang mau berdiskusi, kembalikan. Dari literatur aja, Bu. Kajian literatur aja, ya? Bu. Oke. Okay. Iya, Bu. Karena dari pengalaman mata kuliah sebelumnya itu kan ada yang berpendapat bahwa oh mata kuliahnya terlalu apa namanya teoritis, nggak banyak praktik gitu kan. Nah saya tidak ingin mengecewakan nih kalau misalnya kira-kira butuh praktik turunlah, pengen tahu benar kayak gimana sih apa namanya penerapan yang sebenarnya di Kementerian Kesehatan atau di Dinas Kesehatan atau di Puskes gitu. Mungkin kalau orang-orang Puskes sudah tahu ya gimana sih sebenarnya pelaksanaan programnya, cuman kan kalau yang biasanya kerjanya di balik meja kan nggak tahu persisnya seperti apa gitu. Silakan tadi Galuh berpendapat mau kajian literatur aja ya. Iya Bu, tergantung sih keadaannya sih kayak gitu. Iya kan kondisinya ya. Saya tadi hitung pertimbangkan ini sih konsep yang ada di RPS saya sudah bikinnya memang kajian literatur gitu, jadi teman-teman ada waktu untuk mencari dulu dan membuat tugasnya, baru setelah itu dipresentasikan. Yang lain gimana? Mau berpendapat silakan. Kajian literatur aja Bu. Kajian literatur ya. Coba saya tanya satu-satu deh, biar fair ya. Dari absensi yang paling bawah dulu deh, Zahra gimana Zahra? Misalkan literatur gitu. Maaf nggak kedengaran Zahra. Penugasan kan yang individu itu. Iya. Ini Bu, Ibu kan tadi ngasih ke opsi ya Bu. Sebentar. Kok Wak Ode nggak bisa di-mute ya? Oh, udah. Ya gimana Zahra? Tadi kan Ibu tuh, aku yang gak jelasnya, Ibu ngasih satu yang literatur sama tugas apa ya, satunya ya Bu ya? Enggak, jadi tugasnya cuma satu. Ya, tugasnya cuma satu. Itu pilihan Zahra. Kamu mau hanya, jadi gini, nanti kan masing-masing dapat satu jenis program penyakit ya. Satu jenis penyakit yang akan dicari. Programnya apa saja gitu, penerapannya seperti apa. Nah, cuman dari bentuk penugasannya, saya kasih pilihan apakah mau turun langsung ke lapangan, misalnya ke Kementerian Kesehatan atau ke Puskes atau ke Dinkes atau ke LSM tadi pilihannya. Itu kamu datang, kamu wawancarai di sana yang in charge, misalnya pemegang programnya ya. Kemudian dari hasil wawancara itu yang akan dijadikan laporan tugas nanti gitu Zahra. Atau opsi yang kedua adalah cukup membuat makalah saja, sumber-sumbernya dicari dari internet gitu, kajian literatur aja. Nanti jadi bikin makalah kemudian dipresentasikan. Karena kan sebenarnya laporan-laporan dari implementasi program itu sudah banyak publikasinya ya. Kemkes pun sudah mengeluarkan, misalnya kalau kita mau lihat dari Kemkes gitu. Seperti itu tadi opsi saya, mau turun lapangan atau mau kajian literatur aja. Gimana Zahra? Mungkin yang opsi yang kedua aja ya Bu ya, dengan karena satu pandemi juga kan, barangkali kita ada hambatan di sana, misalkan dari kampusnya boleh, belum tentu nggak sih Bu di sananya boleh. Iya, makanya takutnya begitu ya. Okay. Ya udah Bu, mungkin yang opsi kedua aja ya. Iya, kajian literatur aja ya.
Oke, Zahra. Makasih, Bu. Iya, makasih. Waode gimana, Waode? Kalau saya juga kajian seperti yang Zahra tadi, takutnya yang diimbangin. Terus yang kedua, teman-teman juga kan masih COVID seperti, tapi masih banyak yang bekerja, takutnya kendala di waktunya itu, Bu. Iya, oke. Okay. Iya, betul. Itu juga yang saya pertimbangkan ya. Terima kasih, WOD, pendapatnya. Kemudian, Vini gimana, Vin? Iya, Bu. Menurut kamu gimana, Vin? Mungkin yang kedua aja ya, Bu. Literatur ya, Bu. Literatur aja ya. Ya, okay. Bu. Kalau siapa lagi nih? Rahayu gimana, Rahayu? Rahayu? Iya, Bu, iya. Iya, gimana? Rahayu lagi di rumah nih ya, nggak masuk kerja ya? Iya Bu, cuma lagi jagain orang tua, ada yang lagi sakit Bu. Oh, lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat lagi. Kalau menurut saya juga lebih baik yang literatur aja Bu, karena kan di puskesmas sendiri lagi membatasi orang luar ya Bu ya, karena lagi apa ya, maksudnya COVID, lagi pandemi ya? Kayak gini, mereka juga. Iya, bukannya menolak orang luar, cuma mereka membatasi orang luar untuk masuk ke puskesmasnya sendiri atau ke rumah sakit sendiri sih, Bu. Jadi protokolnya memang lebih ketat ya. Dan yang saya lihat ya, juga orang-orang puskes atau yang di dinas itu load kerjanya lagi over ya, lagi banyak banget gitu. Takutnya pertimbangannya juga mencari waktunya itu loh yang susah gitu. Tadi saya makanya mempertimbangkan. Iya Bu, karena emang yang kerjanya pun sekarang di selang-seling gitu Bu. Ada yang 3 hari kerja, 3 hari libur. Ada yang sehari kerja, sehari libur. Kayak gitu Bu. Jadi emang lagi diperketat juga buat orang luar untuk masuk ke instansi kesehatannya Bu. Oke. Terima kasih Rahayu pendapatnya. Kemudian Prita gimana Prita? Saya ikut aja Bu, literatur aja. Literatur aja ya. Oke. Iya. Prita orang puskes juga. Kalau, gimana? Tapi kalau ya kalau misalkan saya kalau saya sih bisa ngambil datanya, cuman kan kalau teman-teman lebih ke literatur ya kayaknya. Soalnya memang benar Bu di puskes itu dinas juga kayaknya kadang seminggu tuh bisa WFH semua. Jadi mau nyari data kayaknya susah. Iya, makanya. Takutnya kan justru mempersulit. Sedangkan kan di blok 2 ini, maksudnya sistem blok itu kan cepet ya, teman-teman. Cuman punya waktu sekitar 2 bulan ya. Cuman 2 bulan. Takutnya entah nggak ketemu waktunya, terus udah keburu mau UAS gitu. Kita nggak efektif juga. Kayaknya banyak yang pendapat. Kalau Endah gimana, Endah? Kalau saya itu Bu, sama kayak teman-teman aja Bu, kita kaji itu aja Bu, sumbernya dari mana. Oke, berarti kajian literatur ya, kita cari sumbernya based on online aja ya. Oke, makasih Enda. Iya, Bu. Kemudian, iya, Bu. Elwa gimana Elwa? Sama Bu, kajian literatur aja Bu. Gimana? Kajian literatur aja, Bu. Oke, kajian literatur. Kemudian, Eka? Saya juga sama, Bu, kajian literatur aja. Oke, kajian literatur aja ya. Terusnya, Dwi Ayu? Saya kajian literatur aja, Bu. Oke, kajian literatur. Aziza? Sama, Bu. Sama, ya. Oke, Galuh, Desi, Galuh udah tadi, Desi? Kajian literatur aja Bu. Kajian literatur aja, oke. Berarti ini kalau kajian literatur maksudnya bisa kayak lihat dari pedoman, misalnya biasa kan kalau di pedoman penanggulangan penyakit suka ada pembahasan tentang program-programnya juga ya Bu. Itu bisa, kemudian kan kita nggak cuma teoritis ya, tapi
dicari juga implementasinya seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau yang saya minta nanti implementasi dari program yang lama nih, kayak dari Kemkes itu kan 5 tahun terakhir kemarin ya sampai 2019 itu kan sudah ada tuh program dari yang RPJMN yang lama ya, sudah terlaksana atau belum, kemudian capaiannya sudah berapa persen. Kayak misalnya target cakupan imunisasi itu harus 80% misalnya. Ya, tapi ternyata di beberapa wilayah atau di beberapa provinsi itu masih ada yang di bawah 50%. Itu loh, yang seperti itu yang nanti akan teman-teman cari gitu maksud saya ya. Lalu dicari tahu juga kenapa sih bisa tidak tercapai, lalu tindakan apa yang sudah direncanakan oleh kementerian untuk mengantisipasi hal tersebut di langkah program 5 tahun ke depan. Seperti itu Desi gambarannya. Ya. Ibu, ini contoh kasusnya misalnya angka kematian ibu. Kan pemerintah itu sudah melakukan sudah membuat program MDGs, Bu. Nah, kan itu kan program yang berapa program 5 tahun atau 10 tahunan ya. Nah, itu kan enggak tercapai tuh. Terus nanti kita nge-review dari program tersebut, Bu, kenapa dan mengapa bisa enggak tercapai, terus apa tindakan selanjutnya gitu, Bu. Iya, seperti itu. Gambarannya kayak gitu. Itu tadi siapa Endah ya? Kayak gitu. Cuman nanti jenis penyakitnya itu sesuai sama masing-masing dapatnya penyakit apa gitu ya. Cuma tadi betul gambarannya kayak gitu Endah. Itu kan yang program nasional ya, tapi nanti tambahannya juga kamu mengkaji kalau global tuh arahan dari WHO itu seperti apa sih gitu. WHO punya standar harusnya tiap negara yang punya beban penyakit ini tuh harus melakukan program apa saja sih ini. Nah, terus program kita tuh di kementerian sudah sesuai belum sama arahannya WHO gitu. Dan di negara kita sendiri selain pihak pemerintah dari kementerian atau dinas, itu ada nggak sektor swasta yang membantu, ikut membantu gitu loh. Kayak tadi, oh ternyata kayak Muhammadiyah itu udah punya loh, dia TB Care gitu. Dari Aisyahnya dia punya TB Care yang memang punya program. Dan pendanaannya juga cukup gitu. Kemudian programnya seperti apa. Itu bagaimana kontribusinya, itu yang akan dibahas sama teman-teman gitu. Ya, cuman fokusnya ke satu penyakit aja, jadi nggak terlalu meluas. Gitu. Oke, kebayang? Gambarannya untuk catatan jumlah tatap muka ini berlakunya di reguler ya. Tetap saya tampilkan karena memang standarnya seperti ini. Sebenarnya satu pertemuan itu 2 SKS kali 50 menit adalah total 100 menit. Jadi kalau di kelas khusus spesial pakai telur, jadi menyesuaikan jam kerja ya. Dipadatkan. Kemudian untuk semester ini kita menggunakan sistem daring. Ada isu, bukan isu sih, kemarin dari Kemendikbud, kalau teman-teman nyimak ya, di semester depan, semester genap itu sudah dibolehkan untuk tatap muka, tapi dikembalikan lagi ke masing-masing pemerintah daerah dan institusinya. Nah, kalian lebih prefer gimana, online atau tatap online atau tatap muka di kampus? Bingung menjawabnya, Bu. Kondisinya belum tahu kayak gimana nanti. Iya, Bu. Saya lihat tapi kondisi dulu, Bu, kalau saya belum bisa menjawab. Intinya ya, harus siap-siap. Saya nggak tahu nih kampus gimana kebijakannya, karena yang pertama kalau dari segi fasilitas itu FKM udah siap banget nih ngadain perkuliahan offline ya, perkuliahan tatap muka, karena gedung kita sudah jadi ya, kemudian mau ada peresmian gedung baru tuh. Kalian nggak mau ngerasain uang bayarannya dijadiin gedung baru? Paling nggak, ini loh. Bukannya udah, Bu, waktu awal-awal pandemi. Awal, itu soft launching. Mau nyobain fasilitas baru. Iya. Soft launching doang kemarin. Jadi launchingnya katanya sih nanti tanggal 25, hari Rabu. Cuma saya juga belum dapat undangan.
waktu yang soft launching itu belum bisa dipakai, gedungnya belum ada listrik dan lain-lainnya belum ada ya, cuman simbolis doang. Nah ini bobot penilaian, kita kembali ke RPS, ini ada tugas. Nah jadi konsepnya nanti nggak ada UTS ya teman-teman, untuk nilai UTS-nya itu adalah saya ambil dari tampilan presentasi, kan nanti presentasinya individu ya. Jadi penguasaan materi saat presentasi dan tanya jawab itu akan saya jadikan bobot nilai ujian tengah semester. Lalu ada tugas akhir. Tugas akhir ini dari hasil makalah dan PowerPoint yang dibuat oleh masing-masing orang. Dan yang terakhir ada UAS. UAS-nya nanti ujian tertulis. Nanti kita diskusikan teman-teman lebih prefer pilihan ganda atau esai gitu. Silakan mau disepakati sekarang pilihan ganda dong. Pilihan ganda aja. Silakan. Pilihan ganda aja, Bu. Pilihan ganda. Aku. Susah merangkai katanya nanti Bu kalau esai. Biar cepat, Bu. Oke. Okay. Pilihan ganda ya. Bu, berarti soal ujian akhir semesternya itu dari makalah-makalah teman-teman kita. Mm-mm. Paling nggak dari makalahnya sih, paling dari PowerPoint-nya ya, dari PowerPoint yang bisa dibaca lebih ringkas. Atau kalau nanti dari dalam diskusi itu ada pertanyaan yang memang menarik, itu bisa dijadikan soal. Intinya dari proses presentasi sama ada dari materi saya kan nanti ngasih materi gitu. Ada lagi yang mau berarti ditanyakan? Nanti dari apa namanya, kita presentasi terus tetap ada materi juga ya Bu, dari Ibu. Ada presentasi, ada materi dari saya. Ini kan ada 13 ya. 13 itu artinya kan ada 13 kali presentasi yang rencananya sih dari satu pertemuan di hari Sabtu itu ada sampai 2 sampai 3 kelompok, bukan kelompok ya. 2 sampai 3 orang yang akan presentasi. Gitu. Jadi ada 3 topik dari setiap pertemuannya. Itu rencananya demikian. Cuman saya ngasih jeda buat teman-teman ngerjain tugas. Jadi di minggu ini sama minggu depan saya akan kasih materi dulu. Gitu. Supaya teman-teman ada waktu buat ngerjain tugasnya. Nah, gambaran tugasnya saya kasih hari ini supaya kalian bisa sambil nyari ya, bisa udah mulai bisa ngeriain. 2 minggu cukup nggak? Mudah-mudahan cukup. Insya Allah. Jadi pengumpulannya serentak ya, pengumpulannya serentak bareng, maksudnya walaupun kamu nanti misalnya ternyata dapatnya sistosomiasis tapi ngumpulinnya tetap bareng di minggu depan. Minggu depan atau minggu depan? Dan minggu depannya lagi berarti ya, 2 minggu gitu. Yeah. Ini untuk bobot penilaiannya sudah sepakat atau mau dirubah? Silakan. Kita tawar-menawar dulu. UTS UAS. Samain aja kali ya, 35-35. 35-35? Tugas apa? Ditukar kali Bu sama UAS 30. Gini teman-teman, jadi ada UASnya 30 aja Bu. UASnya 30. UASnya 30 ya. Oke, iya, UAS 30. Tugas akhir itu makalahnya maksudnya. Kalau enggak 35-35 aja Bu. 35-35, ntar lu saya tulis dulu deh. Ini kita ganti pakai yang Microsoft Word biar bisa dibenerin sebentar. Kelihatan nggak? Belum Bu. Belum ya? Belum. Ini sudah? Masih PDF. Masih PDF Bu. Sekarang? Sudah. Sudah ya. Oke. Ini tadi gimana? Saya ini dulu ya. Saya tampung dulu ya. Tadi ada yang minta
di sini 30 ya. Terus Ibu izin sholat duha dulu ya, Bu. Ya. Ini 40 tadi ya ada yang minta, tapi tadi ada yang minta juga di sini 35. Di sini juga 35. Gimana? Setujuan yang mana? tiga puluh tiga puluh empat puluh atau empat puluh tiga 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 puluh
jadi 30, 35 gini ya. Seperti ini. Iya, Bu. Kalau saya. Okay. Yang lain gimana? Ada yang berpendapat lain enggak atau sudah oke? Okay? Udah ya, Adil ya. Kalau tidak ada suara lagi, saya anggap sepakat. 30, 35, 35. Ini jadi 30 itu dari makalahnya nanti dalam PDF, kemudian PowerPoint dari tampilan PPT-nya, lalu UTS itu dari penguasaan materi saat presentasi sama kemampuan menjawab pertanyaan, lalu yang UAS-nya baru ujian tertulis. Gitu ya. Ini RPS, kita ke petunjuk tugas. Bentar. Atau yang PDF aja ya. Untuk tugas tadi udah ada. Nah, ini outline makalah dan PowerPoint-nya. Yang pertama itu, karena dia makalah, maka ada cover ya. Cover, kemudian pendahuluan, latar belakang dan tujuan, tergantung nanti jenis penyakitnya. Nah, tujuan itu ditulis ada 6 poin. Apa saja berdasarkan pembahasan. Jadi, sudah saya tentukan apa saja yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi etiologi dan riwayat alamiah penyakitnya. Ya, secara singkat saja nggak apa-apa karena sebenarnya sudah dibahas di epidemiologi penyakit menular ya. Kemudian, epideskriptif penyakit. Ini besaran masalah berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Bagaimana beban penyakitnya di dunia, di level dunia, di Asia Tenggara, dan di Indonesia sendiri seperti apa. Ini data yang terbaru kalau bisa ya. Kalau punya data tren, misalnya tren 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, itu lebih baik lagi. Lalu yang C-nya, kamu bahas program penanggulangan penyakit yang kamu dapat nanti di level dunia dulu, misalnya WHO itu punya program apa saja, lalu pencapaiannya seperti apa ya. Ada nggak rencana detail program barunya, misalnya dari 10 tahun ke depan, kayak SDGs tuh kalau nggak salah sampai 2025 ya, ada nggak di sana untuk penanggulang penyakit menularnya, terus ya, pelaksanaannya seperti apa, sampai sekarang sudah terlaksana seperti apa sih. Tuh, lalu ini yang selanjutnya adalah penanggulangan di ASEAN. Kalau di Asia Tenggara itu gimana gambarannya? Ini pendukung aja ya. Sama, ini penjabaran detail program lama. Oh, ini sorry, ini bukan E. Ini bukan E, tapi ini penjelasan dari yang program penyakit X di ASEAN. Nah, lalu yang kelima, jadi ini yang kelima. Saya ganti dulu nih, ada kesalahan. Bentar. Nah, ini seperti ini. Oh, sorry. Jadi ada 5 poin. Nah, kemudian yang E, program penanggulangan penyakit X di Indonesia. Jadi, teman-teman saya minta banyak bahasnya yang poin E nih.
6 poin E-nya itu yang dicantumkan bukan hanya sektor pemerintahan, baik dari kementerian atau dari dinas kesehatan, tapi juga dari pihak swasta atau LSM. Minimal cari satu contoh saja ya, kira-kira LSM apa yang punya program penanggulangan penyakit tersebut gitu. Lalu kontribusinya seperti apa. Ini, lalu kesimpulan saran, kesimpulan biasa menjawab tujuan ya, berarti disimpulkan dari 5-5-nya, sarannya seperti apa, dan daftar pustaka. Daftar pustaka gunakan metode Harvard, ya minimal 10 sumber literatur dengan terbitan 10 tahun terakhir, jadi jangan terlalu lama sumbernya. Kalau kita tahun 2020 artinya tahun 2011 ya, dicari sumber paling lamanya tahun 2011. Nah, syaratnya kita mau belajar cara menulis dengan menggunakan sumber yang valid dan terpercaya, maka tolong hindari sumber-sumber dari blog, lalu situs berita yang clickbait, artinya kayak Tribun atau kayak detik.com gitu-gitu, belum terlalu valid ya informasinya, sehingga tolong dihindari. Dari situs berita itu dijadikan prioritas paling akhir lah gitu kalau kamu mau cari sumber. Dan yang terakhir adalah Wikipedia. Ini Wikipedia, karena Wikipedia itu bisa diedit dan diganti-ganti oleh siapapun, maka ini tidak menjadi sumber yang relevan dan valid dijadikan dalam penulisan ilmiah. Jadi tolong jangan cantumkan Wikipedia di sana. Nah, sudah tahu cara bikin tulisan referensi menggunakan metode Harvard? Harvard itu nama tahun judul kota. Yang alfabetik ya, yang nama belakang, kemudian nama depan. Di Matlit diajarin nggak? Udah dapat Matlit belum? Udah ya? Pakai Mendeley, pakai Mendeley bisa nggak teman-teman? Mendeley belum di itu sih. Belum pernah nyoba bikin, Bu. Belum ya? Tapi boleh nggak sih, Bu? Boleh. Ada yang mata boleh, kuliah yang ngajarin Mendeley? Saya waktu tahun lalu sih ngajarin Mendeley, tapi di kelas current issue. Current issue tuh nanti semester genap ya, makanya sekarang saya nggak wajibin dulu, nggak apa-apa, karena memang belum ini kan, belum dapat mata kuliahnya kan. Saya udah dapat Mendeley ya. Siapa udah yang udah dapat Mendeley ya, kamu ya? Belum ada. Belum ya, kayaknya belum deh. Iya, kalau belum nggak apa-apa, kalau belum nggak apa-apa, nanti ini dibuat manual nggak apa-apa ya, silahkan, tapi formatnya yang Harvard. Jadi Harvard tuh nama belakang biasanya ya, di sini Harvard itu nama belakang, koma nama depan, kemudian tahun ya, kemudian judul, kemudian kota penerbit. Amin. Ya, kota penerbit sama nama penerbit. Nama penerbit. Ya, kemudian kalau dia apa namanya, sumbernya online, itu silahkan ditulis gini, diakses melalui ya, melalui misalnya www.xxx.com misalnya, lalu ada pada tanggal berapa. Misalnya pada tanggal 11 November misalnya 2020. Gini, ini cara penulisan literatur metode Harvard ya, di sini metode Harvard. Nah, diurutkan alfabetik ya, berdasarkan nama belakang penulis. Ini, nah ini formatnya kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau dia online, tolong linknya dicantumkan. Ini kalau pakai Mendeley, kita nggak usah ngurutin kayak gini, sudah sistematis. Cuman kalau manual, diurutinnya kayak gini. Dan biasanya kalau referensi itu posisinya yang belakang,
agak menjorok ke dalam sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kayaknya dulu di sekolah juga udah pernah diajarin. Kayak gini ya. Ini cara penggunaan metode hafat. Ya, oke. Okay. Kemudian ketentuan umum makalahnya sudah saya tulis. Halo, ya. Bu. Mungkin, bu. Ya, Dwi. Bu, yang italik cuman judulnya aja kan? Apa? Gimana? Putus-putus. Model tulisannya yang italik. Model tulisannya yang italik cuman yang judul aja kan? Iya, judul aja. Maksudnya ini saya lagi nandain sih. Maksudnya iya, judulnya di italik. Betul. Ya. Ini ya, kayak gini. Bu. Iya. Iya. Bu, izin nanya, kalau misalnya dia lebih dari satu orang, pakai et al ya, Bu? Pakai et al. Penulisnya. Boleh et al, boleh dan kawan-kawan, boleh. Bukannya. Boleh et al, boleh dan kawan-kawan, yang penting konsisten. Oh, gitu. Iya, yang penting konsisten ya, Elwa. Gitu. Kamu mau pakai dan kawan-kawan atau et al? Kalau dan ya, kawan-kawan kan okay. Berbahasa Indonesia. Mm-mm. Kalau et al, berbahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Tuh. Seperti ini, ada lagi yang mau ditanya tentang referensi? Kalau tidak ada, nah ini ada ketentuan umum makalahnya. Ya, pakai fontnya Times New Roman, 12 poin, spasi 1,5, margin 3, diberikan nomor halaman, kertas ukuran 4. Nah, ini detailnya begini, jumlah halamannya tidak saya batasi ya, silahkan secukupnya saja. Kalau memang banyak ya agak tebal nggak apa-apa, tapi jangan terlalu tipis juga ya, karena ini kan bahasannya banyak. Kemudian nama filenya nanti yang untuk diupload, formatnya NPM sama makalah P3M apa, misalnya kamu dapatnya apa, misalnya makalah P3M tuberkulosis gitu ya, atau makalah P3M DBD gitu, ini nama filenya. Lalu PowerPoint itu merupakan ringkasan dari makalah yang sudah kamu buat untuk dipresentasikan nanti, sehingga isinya sama dengan makalah, cuman tolong dibuatnya dalam bentuk yang lebih ringkas. Artinya kalau di makalah nanti ada paragraf-paragraf, tolong paragraf-paragrafnya kamu ringkas menjadi poin-poin saja gitu, jadi nggak terlalu banyak kalimat di dalam slide-nya. Lalu jumlah slide tidak saya batasi, silakan secukupnya digunakan. Lalu jumlah baris dalam satu slide maksimal 8 baris. Kita belajar membuat PowerPoint yang enak dibaca ya, jadi jangan terlalu padat. Dulu waktu saya kuliah S2 itu ada satu mata kuliah yang ngajarin tentang penulisan ilmiah dan presentasi ilmiah. Itu 2 SKS, 1 semester belajar gituan doang. Nah, itu diajarin tuh cara bikin PPT yang baik seperti apa. Jadi, ini salah satunya. Satu slide itu nggak boleh lebih dari 8 baris supaya bisa terbaca oleh audiensnya. Kemudian, nanti di daftar pustakanya juga tolong dicantumkan di setiap kutipan dan di akhir slide, sama seperti di dalam makalah. Nah, nanti nama filenya, silakan kalau mau dikirimkan dalam bentuk PDF, boleh. PPT-nya di save as PDF boleh ya, atau dalam bentuk PPT saja juga boleh. Ini namanya sama kayak yang atas, cuman kalau yang makalah NPM underscore makalah, kalau ini NPM underscore PPT. P3M penyakit apa, lalu .pdf. Nah, ini saya kemarin baru settingnya Sabtu depan. Mau seminggu atau 2 minggu waktunya? 2 minggu. Oh, 2 minggu, oke. Okay. 2 minggu. 2 minggu ya. Ada Bu. 2 minggu, oke. Okay. Jadi 5 Desember ya, 5 Desember. Kan kita kelas mulai jam 10.15. Saya kasih limit time-nya itu 15 menit sebelum kelas boleh di-upload. Maksimal sekali ya. Jadi jam 10 teng hari Sabtu 2 minggu lagi silakan di-upload maksimal. Nah, ini daftar topiknya. Ada, nah, penyakit apa yang mau kita hapus nih? Ternyata kan ada 13 orang doang ya. Frambusia tuh apa sih, Bu? Iya, Bu, frambusia. Frambusia, kan, Bu? Frambusia nggak tahu. Kalau nggak tahu, berarti harus ada
ada tuh kayak tahu. Rambusia itu penyakit neglected ya. Penyakit neglected, penyakit terabaikan, tapi kasusnya masih banyak di Papua. Ya. Dia endemis di Papua, teman-teman, penyakitnya. Dan itu menjadi masih menjadi prioritas Indonesia untuk dieliminasi dan belum berhasil. Ya. Di sini ada yang bidang program penyakit enggak? Kalau kamu googling, tar sini ya, rambusia. Nah, masih ada di 4 provinsi ya, masih ada di 4 provinsi dan ini masih menjadi targetnya kementerian, maka nggak boleh dihapus. Schistosomiasis juga masih ada. Nah, makanya kita mau hapus yang mana nih? Kita mau hapus yang mana? Antara pneumonia sama kuspa, Bu. Kenapa? Kuspa kali, Bu. Ispanya aja. Antara pneumonia sama ispa. Pneumonia itu masih masuk di RPJMN, ya. Dia masih, angka kematiannya masih tinggi soalnya pneumonia. Ispa? Ispa, boleh? Mau hapus ispa aja? Ini ya, berarti 13 ini ya. Maksudnya ini penanggulangan program, iya Bu. Program penanggulangan. Yang ada di Indonesia secara keseluruhan gitu ya, maksudnya apa iya. Gitu ya, bukan. Iya. Misalkan kan kalau tadi aku coba cari literatur gitu, ada di daerah misalkan Sumatera atau mana itu bukan ya Bu ya? Itu tapi kan seluruhnya di Indonesia. Enggak, galuh. Jadi penyakit-penyakit ini ada yang bersifat dia merata di seluruh Indonesia, ada yang memang penyebarannya hanya di beberapa wilayah saja. Tapi kan masalah yang terjadi di satu provinsi atau di satu wilayah di negara kita itu juga menjadi masalah pemerintah kan. Sehingga pemerintah pusat, kementerian ini biasanya kalau penyakit-penyakitnya sudah menjadi prioritas itu akan membuat program penanggulangannya walaupun cuma ada di wilayah tertentu kayak frambusia. Frambusia itu cuma ada di Indonesia Timur. Ya di Papua, di Maluku gitu ya. Tapi tetap itu jadi program prioritasnya pemerintah karena seharusnya frambusia ini sudah tidak ada di muka bumi gitu. Ya, jadi kalau ada negara yang masih ada rakyatnya menderita frambusia itu masih merupakan permasalahan kesehatan di negara tersebut sehingga harus dieliminasi gitu. Jadi nanti ada materi dasar dari saya yang menjadi pedoman teman-teman. Emang kalau sekarang mungkin nggak agak bingung ya, mesti nyarinya kayak gimana sih gitu. Terus urutannya saya harus tulisnya kayak gimana. Nanti setelah saya kasih materi, insya Allah sih ada gambaran. Ya, nanti ada bantuannya. Ya, targetnya, target pemerintah tuh apa? Apakah eradikasi, apakah eliminasi, ataukah reduksi misalnya ya. Nanti teman-teman akan ada gambarannya ke sana. Seperti itu. Atau perlu saya kasih contoh dulu. Misalnya saya bahas satu jenis penyakit. Iya, Bu. Kalau enggak yang contoh ispanya aja, Bu. Contoh ispanya. Oke. Okay. Contoh tapi, ispa. Tapi minggu depan ya. Hari ini saya kasih materi dasarnya dulu. Paling enggak teman-teman udah mulai nyusun makalahnya aja ya, udah mulai nyusun makalah dan nyari misalnya data-data ya, angka-angka kesakitannya, nyari-nyari referensi supaya dalam 2 minggu ini enggak terlalu bertumpuk gitu tugasnya, dicicil aja jadi referensinya. Ya. Nanti insyaallah minggu depan saya kasih satu contoh ya program penanggulangan jadi kegambar kalian harus buat seperti apa. Gitu ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Mengenai penugasan sudah cukup jelas? Baik, Bu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Bu, jelas. Kemudian terkait dengan jam perkuliahan, teman-teman, ini kan kita memang
waktunya jam 10.15 sampai dengan 12.15 ya kalau nggak salah ya. 13.15 ya. 13.15 sebanyak 3 jam kan berarti waktunya. Nah, 3 jam ini karena melewati waktu sholat, saya kalau misalnya memberikan waktu untuk dispensasi sholat itu kan biasanya suara saya bisa terdengar. Halo? Tes-tes. Suara saya bisa terdengar, teman-teman? Halo? Halo, Kak, ini Kak. Halo? Iya, halo Bu. Kedengaran nggak? Tadi saya sempat keluar lagi. Ini kan memang kayaknya sinyal. Ya, sinyalnya deh kurang bagus. Iya, iya. Kedengaran. Udah kedengaran, ya. Bu. Jadi, di setiap sesi nanti kan itu ada jam sholat zuhur ya, jam sholat zuhur. Kalau misalnya kita break sholat 15 menit, itu suka, saya mau nanya dulu nih, sukanya kan ada yang 15 menit terus belum selesai, belum join lagi gitu ya, sehingga bisa memakan waktu sampai 20 atau bahkan 30 menit buat break sholat. Nah, saya tawarkan, ini kan sekarang kalau azan itu, kalau nggak salah, masih kedengaran nggak? Halo? Ya Bu, udah putus Bu. Suka nge-freeze juga. Sekarang kedengaran? Sekarang kedengaran Bu. Sekarang kedengaran ya. Nah, zuhur itu kan jam 11:30 ya. Jam 11.40 ya. 11.40 ya. Halo? Ya bu. Putus, masih putus nggak? Sekarang nggak bu. Sekarang nggak. Oke. Jadi nanti jam 11.40 kita break, ya. Kemudian jam 12 pasnya kita mulai lagi sampai jam 1.15 gitu ya. Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Oke. Cuman untuk hari ini saya mohon izin kita selesai jam 12 boleh? Jadi nggak ada break sholat untuk hari ini karena suami saya masuk dinas hari Sabtu jam 1, jadi nggak bisa. Kita gantian jaga anak kalau Sabtu, jadi mohon maaf nggak bisa sampai jam 1 hari ini ya. Insya Allah sih hari ini doang ya. Ada materi, satu materi aja yang akan saya kasih hari ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kita sedikit review tentang basis biologis epidemiologi penyakit menular. Ini materi dari dosen saya ya, Prof. Nuning Maria Kiptia Mashkuri, sudah lansia sekali dan sangat ahli di bidang penyakit menular. Dulu ini materi saya dapatkan waktu saya kuliah S2. Jadi bukan saya yang bikin ya, Bu, teman-teman. Hilang suaranya. Tuh serem juga nih. Coba kalau kameranya kalian dimatiin, coba semuanya. Kamera saya aja ya, yang halo. Sekarang sudah cukup ya, stabil nggak? Iya Bu. Iya Bu. Aman Bu. Oke. Yang penting suara dulu aja ya sekarang ya. Kelihatan nggak layarnya? Iya Bu. Kelihatan.
Kelihatan, Bu. Ini saya mohon izin kasih materi sampai selesai, ada 20 slide, insya Allah nggak lama. Ini materi tentang basis biologis epidemiologi penyakit menular. Nah, secara konsep dasar untuk mengingatkan lagi bahwa apa penyakit menular itu, yaitu penyakit yang agen penyakitnya dapat dipindahkan dari satu individu ke individu yang lain. Jadi di sini posisinya misalnya, ya, ada host yang infeksius. Infeksius itu artinya dia sudah terinfeksi agen. Kemudian si agennya ini pindah dari satu host ke host yang lain. Nah, host yang lain ini adalah susceptible host. Susceptible artinya rentan, ya, teman-teman. Jadi dari host yang infeksius, kemudian agennya pindah kepada host yang rentan, baru bisa sakit. Jadi host yang tertular itu bukan sembarangan host, maksudnya nggak setiap orang bisa tertular, tapi hanya orang-orang yang rentan saja. Ini yang didefinisikan sebagai penyakit menular. Dan ada namanya kontak atau transmission. Nah, biasanya dari proses ini dijadikan konsep dasar untuk dibuat suatu program penanggulangan atau upaya pencegahan suatu penyakit. Fokusnya kemana? Fokusnya di sini memutus mata rantai penularan, ya. Rantai penularan ini yang pertama ada di sini chain of infection. Dari contohnya apa nih, ya? Berbagai macam, ya. Ada yang dari rats atau tikus, zoonosis. Kemudian ada yang agennya langsung. Ya, agen yang langsung itu artinya bakteri atau virus atau jamur yang menular langsung dari orang ke orang. Kemudian mode of transmission-nya, jenis-jenis transmisi penularannya pun berbagai macam. Ada yang direct contact, ada yang kontak langsung, ada yang by droplet, misalnya ada yang airborne. Ya, kalau airborne ini agennya melayang-layang di udara, sehingga walaupun nggak ada orang yang terinfeksi, tapi agennya masih tersisa di udara, si orang yang rentan ini tetap bisa tertular. Atau dia ada vektor, ya, contohnya seperti DBD atau apa namanya filariasis atau malaria. Lalu ada yang pakai vehicle, ya, vehicle ini maksudnya adalah media, biasanya lewat makanan yang terkontaminasi. Nah, kemudian ada portal entry. Waktu di Epic Castling kita sudah bahas juga, ya, portal entry ini pintu masuknya si agent ke dalam tubuh host, entah dia melalui hidung, mulut, misalnya telinga, atau apa namanya, organ kelamin, kulit, dan lain-lain, ya, kepada susceptible host atau host yang rentan sehingga bisa tertular suatu penyakit. Nah, ini juga sudah kita pelajari, ya, model penyakit segitiga epidemiologinya. Ada host, agent, dan environment merupakan konsep dasar dari Gordon, ya. Agent, host, dan environment, tiga-tiga ini harus ada sehingga dia muncul suatu penyakit. Nah, ada jenis model penyakit yang lain, yaitu model roda. Ya, model roda ini jadi posisinya adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi kontributor dari terjadinya suatu penyakit. Nah, suatu penyakit itu tidak akan ada jika tidak ada host atau human. Yang di dalam tubuh host itu ada genetic core. Nah, genetic core ini menjadi base penting. Kenapa? Karena agent, ya, hanya dapat masuk ke dalam tubuh host dan berkembang biak kalau kode genetiknya itu cocok. Kayak misalnya kita pelajari, sorry, lagi azan sebentar di tempat saya.
Sudah selesai azannya di saya, kita lanjut ya. Suara saya kedengaran nggak? Iya, Bu. Kedengaran. Kedengaran, oke. Nah, tadi ada segitiga epidemiologi, lalu model yang kedua adalah model roda. Di sini ada genetic core. Genetic core ini artinya adalah menjadi hal yang penting karena agent itu hanya bisa menginfeksi host ketika ada kode genetik yang cocok dengan genetiknya si agent, gitu. Kayak COVID ya. Contohnya virus COVID itu hanya mengikat pada bagian atau sel reseptor manusia sehingga dia bisa menginfeksi dan bisa bereplikasi di dalam tubuh manusia. Ini genetic core di sini yang penting, yang nantinya juga dapat dijadikan landasan keilmuan untuk membuat vaksin atau untuk membuat obat antivirus ya. Ini biasanya kayak gini, genetic core-nya itu kegunaannya untuk itu. Kemudian ada social environment, ada physical environment. Social environment itu adalah lingkungan sosial, bagaimana si host itu berkomunikasi dengan sesama manusia di sekitarnya, apakah lingkungannya padat penduduk atau tidak, apakah dia tinggal di daerah yang sanitasinya baik atau tidak. Nah, kemudian biological environment, ya apakah di sekitar tempat tinggalnya itu rentan dengan kondisi para agent-agent biologisnya banyak atau tidak, sehingga membuat si host ini mudah terinfeksi. Dan physical environment ini kondisi fisik yang ada di lingkungannya. Ya, ini model penyakit menular yang kedua. Lalu ada yang lebih kompleks lagi adalah tetrahidra. Nah, model ini tidak hanya membahas tentang lingkungan-lingkungan yang ada di dalam segitiga epidemiologi sederhana atau di model roda, tapi di dalam tetrahidra ini juga kita bahas ada namanya ethical system, ya, di dalam sosial, lingkungan sosial, bagaimana sistem etiknya secara detail. Lalu di sini ada vektor di dasar, jadi dalam sebenarnya landasan dasarnya tetrahidra ini adalah konsep penyakitnya Gordon yang segitiga epidemiologi. Ada agent, kemudian ada host, ada environment. Tapi di tetrahidra itu di ujung sebelah sininya ada vektor, ya. Ada vektor sehingga ini berguna atau relevan ketika kita mengkaji penyakit yang transmisinya melalui vektor. Kemudian ada yang pakai rantai, ya, rantai penularan. Nah, model rantai ini lebih mudah ketika kita mau menerapkan memutus mata rantai dengan menggunakan program tertentu. Jadi, kita ambil dari mana? Apakah kita mau memutus dari causative agent-nya yang kita binasakan, atau reservoir-nya yang kita perbaiki atau kita sehatkan sehingga nggak ada media transmisi? Kemudian portal of exit-nya, tempat keluarnya yang keluar, maksudnya exit itu dari tubuh host yang terinfeksi sampai ke tubuh host yang susceptible atau yang rentan. Berarti kalau portal of exit-nya yang kita kunci atau yang kita intervensi, artinya yang host yang menderita penyakit ini atau yang terinfeksi ini harus kita isolasi, misalnya dengan melakukan program karantina. Nah, ini artinya kita menjaga atau memutus mata rantai dari portal of exit, ya. Lalu mode of transmission. Nah, mode of transmission ini misalnya kita mau memutus mata rantai dari media penularan, ya. Bisa kalau untuk penyakit yang by vector, artinya vektornya yang kita binasakan atau yang kita kontrol. Kalau misalnya dia droplet, maka kita bisa gunakan pencegahan dengan pakai masker misalnya, ya. Nah, mode of transmission ini juga berkaitan sama portal entry. Kalau dia masuknya melalui saluran pernafasan, bisa diintervensi dengan program misalnya mewajibkan menggunakan masker. Atau kalau portal of entry-nya itu makanan,
makanan yang terkontaminasi, maka kita menetapkan standar sanitasi makanan yang baku seperti apa yang harus ditaati oleh penjamu makanan, ya. Terus kalau misalnya untuk sanitasi individual seperti apa untuk memutus mata rantai penularan dari portal of entry. Lalu susceptible host, bagaimana kita mengintervensi susceptible host, host-host yang rentan ini gimana supaya nggak gampang sakit? Misalnya dengan program peningkatan kualitas gizi, ya, asupan gizi. Kalau misalnya diare pada balita, meningkatkan imunitas pada balita seperti apa? Misalnya seperti itu. Nah, ini dari model-model rantaian penyakit ini yang dapat dijadikan landasan dasar tadi yang saya bilang, ya, kita mau bikin programnya kayak gimana, mau memutus mata rantainya dari yang mana gitu. Nah, kemudian ini kita udah pernah bahas di efek gaslighting, menurut saya nggak terlalu perlu lagi. Elemen penularan penyakit, nah, lingkar penularan ada yang direct human to human, ada yang dari orang ke lingkungan dulu baru ke orang lagi. Ada yang orang lewat arthropoda. Arthropoda itu semacam insekta, ya, termasuk nyamuk atau misalnya hewan-hewan insekta yang lain, pinjal dan lain-lain, itu masuknya arthropoda, baru ke manusia lagi. Lalu ada manusia lewat hewan, ini zoonosis. Zoonosis, ya, animal yang dimaksud adalah hewan-hewan vertebrata atau bertulang belakang, lalu ke manusia lagi. Ada yang human animal, animal human. Jadi contohnya kayak Paragonimus westermani yang dia melewati beberapa hewan dulu baru bisa menginfeksi manusia. Jadi intermediate host dari host, kemudian ke snail, snail itu ke apa namanya? Siput, ya. Lalu crabs, kepiting atau crayfish baru ke manusianya. Tuh. Jadi banyak sekali jenis-jenis life cycle dari agent. Nah, kalau host, faktor-faktornya apa saja kita udah bahas detail waktu di Epic Gasling, jadi saya nggak usah bahas secara detail lagi. Dan lingkungan macam-macamnya banyak, ya, physical environment, apakah tinggal di kota atau di pedesaan, apakah di daerah yang tropis atau yang temperate. Temperate itu misalnya yang empat musim misalnya, ya, climate-nya itu iklimisasinya seperti apa, remoteness itu lebih kepada apakah dia daerahnya mobilitasnya tinggi atau tidak, kemudian apakah dia berada di daerah terpencil, remote area, ya, remote area itu daerah terpencil atau daerah perbatasan, itu masuknya remote area. Terus factor presence, keberadaan faktornya seperti apa. Nah, ini lingkar penularan tadi sudah dibahas. Ada yang direct langsung dari human, ya, secara detailnya seperti ini. Ada yang melalui hewan beberapa kali dulu baru bisa menular ke manusia. Ini contohnya adalah penyakit yellow fever, ya, demam kuning dulu di Amerika tuh banyak. Nah, yellow fever ini jenis vektornya sama dengan DBD, ya, adalah nyamuk Aedes aegypti sama Aedes simpsoni, ya. Jadi dulu di Amerika sama di Afrika itu awalnya dari Afrika, ya, yellow fever dari Afrika, tapi sudah tereliminasi sekarang. Nah, ini ada riwayat alamiah penyakit. Ya, riwayat alamiah penyakit itu sejelimet ini kurvanya atau tahapannya. Jadi secara epidemiologi penyakitnya, ya, saat sebuah agent atau satu organisme menginfeksi manusia atau host, yang pertama dia akan masuk ke stage sebelumnya dulu, sebelum patogenesis, ada yang namanya tahapan prepatogenesis. Nah, ini stage of disease, ini artinya dari host yang sudah terinfeksi masuk ke dalam tubuhnya host yang susceptible atau yang rentan, ini ada tahapan prepatogenesis yang belum muncul gejala apapun. Jadi si agent di dalam tubuh kita sedang beradaptasi dan bereplikasi, ya. Kemudian ada tahapan presimptomatik. Nah, presimptomatik ini sudah muncul gejala-gejala ringan. Nah, ini sudah masuk ke dalam tahapan patogenesis.
Nah, secara klinikal kadang belum terdeteksi, kadang sudah. Nah, ini ada garis merah, ini clinical horizon. Jadi batasan baru terdeteksi secara jelas gejala kliniknya seperti apa, ya. Jadi kondisi-kondisi yang ada di sini ini kebanyakan tidak tertangkap oleh medis atau pelayanan kesehatan. Nah, karena kebanyakan manusianya tidak merasa bahwa dia sakit. Masuk di dalam tahapan patogenesis, ada clinical disease yang muncul gejala, kemudian nanti ketika gejala itu atau penyakit itu dapat ditangani, bagaimana prognosisnya, apakah dia outcome-nya, apakah kematian, apakah dia akan terus sakit, ya, apakah dia akan terus sakit sehingga menjadi penyakit kronis, apakah dia sembuh tapi ada residual disability. Residual disability itu artinya cacat permanen, ya, sembuh tapinya cacat gitu, ada bekasnya gitu, bekas dari sakitnya dia, lalu atau dia sembuh total, ya, recover ini riwayat alamiah, gambarannya seperti ini. Lalu ada konsep infeksi. Kalau yang di sebelah kiri itu bagaimana respon sel di dalam tubuh host terhadap suatu agent, ini respon hostnya. Nah, kalau ada pajanan, tapi nggak masuk agentnya ke dalam sel, maka ini nggak menyebabkan si host itu sakit. Jadi, kan kalau misalnya ada virus flu, terusnya kena kita, belum tentu kita selalu akan bergejala flu, ya. Jadi ya sehat-sehat aja walaupun di samping kita ada yang flu gitu. Nah, ini exposure without cell entry. Jadi enggak berpengaruh pada host-nya. Nah, dan enggak ada gejala, maka disebutnya subclinical disease. Nah, ini below visual change itu di bawah perubahan visual yang enggak kelihatan. Makanya di sini ada batasan merah. Lalu kalau misalnya ada incomplete feral maturation, kalau sudah masuk agennya ke dalam tubuh host, nah dia bagaimana responnya? Infection without clinical illness, ada infeksi tapi belum muncul gejala. Nah, yang tahapan atas ini kenapa dibuat segitiga? Karena sebenarnya dari banyaknya paparan atau pajanan agent itu tubuh manusia itu banyak yang tahan gitu, banyak yang tahan yang akhirnya tidak beroutcome kepada suatu kondisi sakit. Nah, kondisi sakit itu sebenarnya adanya di ujung segitiga lancip sini, ya. Jadi makanya kenapa sebenarnya banyak yang orang sehat daripada yang orang sakit, karena sistem pertahanan tubuh seharusnya bisa melawan itu. Nah, kemudian di dalam tahapan clinical disease itu ketika selnya sudah bertransformasi atau berdisfungsi akibat dari masuknya agent ke dalam sel tubuhnya si host. Nah, biasanya kalau sudah terjadi transformasi sel atau disfungsi sel, baru muncul gejala di dalam tubuh kita karena tubuh kita mendeteksi ada zat asing yang masuk, gitu kan. Nah, di sini levelnya berbeda. Ada yang moderate severity atau mild, ya, dari yang ringan ke yang sedang tingkat keparahan gejalanya. Ada yang severe disease atau severe symptom, ya, gejalanya parah. Nah, kalau selnya mati, lysis of cell, baru ini menimbulkan kefatalan atau kematian, ya, sehingga organ-organ tubuh manusia itu tidak dapat bertahan dari infeksi. Ini konsep infeksi seperti ini. Nah, tahapan-tahapan ini pengaruhnya kemana sih dari program ini? Kita lihat, kita mau mengintervensi tahapan yang mana dari siklusnya penyakit gitu. Nah, tadi ya, ini spektrum penyakit ini ngaruh gambarannya yang di sini, ya. Subclinical disease sama clinical disease mirip. Nah, ini mirip, ya, gambarannya. Ada yang inapparent ini nggak kelihatan, mild ini ringan dari gejala, ya, moderate itu sedang, severe itu fatal, severe itu parah, fatal itu menyebabkan kematian. Nah, setiap agent itu punya beda-beda. Contohnya di sini tuberkulosis, ya, Bacillus tuberculosis, penyakit TB itu di sini kebanyakan dalam infeksinya, ya, misalnya dari 100 orang
yang terinfeksi bakteri TB itu banyak yang survive in apparent. Jadi dia terpapar kuman TB tapi dia nggak sakit. Dan sebagian kecilnya itu sakit tapi punya level tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dari yang pertama mild, ya mild itu adalah ringan, kemudian yang moderat, lalu yang severe fatalnya cuma sedikit. Sebenarnya ini kayak gini gambarannya. Beda sama measles atau campak. Kalau campak itu dari sekian banyak orang yang terkena virus campak, sedikit yang bisa tahan, dia nggak sakit. Tapi justru banyaknya yang sakit, tapi sakitnya banyaknya adalah levelnya moderat. Gitu. Ini gambarannya kayak gini. Jadi setiap iya sayang. Udah. Nyalain aja remote-nya mana tadi. Beda dengan rabies ya. Kalau rabies lihat tidak ada yang inapparent, tidak ada yang mild, tidak ada yang moderat, dia adanya levelnya severe sampai fatal. Jadi kita bisa melihat spektrum penyakit dari setiap agent itu berbeda-beda. Gitu. Nah, ini kejadian penularan dari awal infeksi masuk di sini. Dari pasien yang pertama, misalnya ada yang namanya disebut periode laten, ada periode inkubasi ya, masa laten dan masa inkubasi. Masa inkubasi itu dari awal masuknya agent sampai muncul gejala pertama, kemudian clinical disease, kondisi dia bergejala sampai dia sembuh. Nah, ini begini prosesnya. Kapan sih seorang pasien yang terinfeksi itu bisa menularkan? Kalau kondisinya kayak COVID, dari dia hari pertamanya terinfeksi sampai 10 hari ke depan, dia kan masih infectious. Nah, ini dia masuknya ke dalam tahapan clinical disease, sama bahkan ada beberapa yang di incubation period saja dia sudah bisa menularkan gitu ya. Nah, ini di dalam infectious period ini si host yang terinfeksi bisa menularkan ke orang yang susceptible atau orang yang rentan. Jadi kondisinya sangat variatif dari berbagai jenis agent dan kondisi penyakit. Ini gambarannya. Dan kalau teman-teman lihat, ini contoh dari beberapa jenis penyakit yang punya masa inkubasi yang berbeda-beda. Kemudian, nah ini, level of prevention yang waktu itu sempat ditanyain sama WOD. Sebentar. Ini, kakak pegang remote-nya sendiri. Di tahapan prepatogenesis, ya, itu pencegahannya adalah pencegahan primer. Jadi sebelum dia muncul gejala, itu level pencegahannya adalah pencegahan primer. Yang masuk dalam level pencegahan primer adalah health promotion, promosi kesehatan, sama specific protection ya. Penggunaan helm, penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun secara rutin, itu masuknya adalah tahapan prepatogenesis. Kemudian level pencegahannya adalah level prevention, primary prevention atau pencegahan primer. Dan kalau dalam dia prosesnya patogenesis, sudah masuk tahapan patogenesis di riwayat alamnya penyakitnya, itu dia masuk pencegahan sekunder. Pada mereka yang sudah terinfeksi tapi gejalanya masih ringan, maka apa tindakan intervensinya? Early detection, early diagnosis, sama prompt treatment ya. Early detection artinya, atau early diagnosis, deteksi dini dan diagnosis dini, misalnya dengan penemuan kasus secara aktif, dan prompt treatment yang sudah ada gejala ringan langsung segera ditangani, diberi obat, dan direhabilitasi secara intensif. Kemudian tahapan tertiary ini adalah tindakan pencegahan yang diberikan kepada mereka yang sudah terinfeksi dan sudah memasuki gejala yang levelnya moderat cenderung parah gitu ya, sehingga upaya-upayanya itu lebih kepada treatment dan rehabilitasi dari dampak gejala yang muncul di dalam tubuhnya dia, dan limitation of disability, kita cegah supaya jangan sampai dia cacat nantinya gitu. Ini masuknya ke tahapan tertiary, atau mencegah jangan sampai dia meninggal. Ini tahapan pencegahannya. Detailnya
Kalau tahapan pencegahan primer itu tujuannya mengurangi jumlah infeksi yang baru atau jumlah kasus baru. Kalau tahapan pencegahan sekunder tujuannya mengurangi durasi penyakit, jangan sampai dia sakitnya lama, atau mengurangi tingkat keparahan penyakit. Nah, kalau tahapan pencegahan tersier tujuannya mengurangi komplikasi dan kecacatan hingga kematian. Ini setiap tahapan pencegahan itu punya tujuan yang berbeda-beda. Itu ya. Ini slide terakhir dari saya. Kalau primary itu question tag-nya adalah how do we keep ourselves well? Gimana caranya kita menjaga diri kita agar tetap sehat? Ini leading question. Jadi saat kita membuat program, tujuannya ini biar menjaga orang yang sehat tetap sehat. Kalau yang pencegahan sekunder, kalau sudah terlanjur sakit, gimana caranya kita mendeteksi secara dini penyakit tersebut supaya bisa diobati dengan cepat. Lalu kalau yang tersiari, kalau kita sudah sakit ya dan sudah bergejala, misalnya how do we get the best care? Gimana caranya kita mendapatkan pelayanan yang terbaik atau pengobatan yang terbaik? Seperti ini leading question atau pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus dijawab ketika kita mau melakukan upaya pencegahan. Itu kayaknya 3 jam 12 lewat dikit. Oke, itu saja materi dari saya hari ini ya. Yang selanjutnya minggu depan itu akan ada materi tambahan tentang konsep dasar dari program pengendalian penyakit, dan saya kasih nanti satu contoh penyakit gimana pelaksanaan programnya sampai evaluasinya. Itu teman-teman, ada pertanyaan enggak? Saya lewat 5 menit. Halo Ibu, nggak ada suaranya Ibu. Halo, sudah? Kedengaran nggak? Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti kita baru mulai presentasi kelompok itu tuh tanggal 5 Desember ya Bu? Iya, betul. Tanggal 5 Desember ya. Urutannya sesuai sama urutan yang dibuat di RPS aja kan Bu? Urutannya disamain karena itu sudah sesuai dengan urutan prioritas penanggulangan penyakit. Yang mana duluan sih yang diprioritasin gitu. Yang paling utama tuh TB ya. TB itu dahsyat bebannya soalnya. Jadi kita urutin berdasarkan itu dulu. Nanti pembagiannya silakan didiskusikan aja internal kalian ya. Saya tinggal terima jadi aja. Nanti Vini tolong dilaporin ke saya. Siapa dapat penyakit apa ya, Vin? Ya, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.